قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Baik malam hari ini kita kembali baca riad, eh, Baca sama ilmu Muhammadiyah Sudah masuk pertemuan keberapa? 13 Sekarang masih tentang pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di bab ke-8 Wonton hadis saking Anas bin Malik. Ya saking Anas bin Malik. Di mana di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattakiu ala Usama bin Zaid alaihi sawbun kithriyun qad tawashsha bihi fa sallabihim. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kata Anas. Anas itu pembantu Kanjeng Nabi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu sedang sakit, lalu keluar sambil bersandar pada pundak Usama bin Zaid. Beliau mengenakan pakaian kitri yang diselempangkan di bahunya. Lalu beliau sholat bersama mereka, yaitu bersama para sahabat kitri itu sejenis burdah saking yaman yang dibuat dari kapas bagian atasnya berwarna merah ada motif dan bergaris-garis atau bisa juga dimaksud dengan kitri itu adalah sejenis hula pakaian bagus yang berasal dari negeri Bahrain disebut kiter maknanya tawasyaha adalah menyelempangkan di bahunya. Jadi ditaruh pakaian kitir tadi di bahunya. Jadi di antara jenis pakaian Nabi SAW itu kitri. Juga dari Abu Said Al-Khudri. Saking Abu Said Al-Khudri. Disebutkan di sini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika stajat sama bismihi, imamatan aw au, qamisun auridaan sumayaqul allahumma lakal hamdu kama qasa'tani as'aluka khayrahu khayra ma suni ala wa'udzu bika min syarri wa syari masuni suni ala <tuh> kalau nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian baru baju baru beliau akan menyebutkan pakaian itu dengan namanya demikian juga apabila beliau mengenakan surban ada di situ gamis, ada di situ rida, rida itu selendang. Yang itu baru, artinya baru dipakai, ya pakaian baru, baju baru, anyar. Kemudian beliau berdoa dengan bacaan Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi ya Allah segala pujian untukmu Sebagaimana engkau telah memberikan kebaikan dengan mengenakan pakaian ini, aku meminta kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang diperbuat untuknya. Ini salah satu bacaan ketika Nabi SAW pakai baju baru isinya bersyukur pada Allah apalagi nanti mau lebaran itu banyak yang pakai baju baru doanya seperti ini Alhamdulillah al Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira masuni Allah wa wa'udhubika min syarihi wa syari masuni Allah. ya membaca doa tadi ketika pakai baju baru itu dalam rangka bersyukur pada Allah terus hadis yang berikutnya lagi saking Anas bin Malik ia berkata karena ahabbu siyabi ila rasulillahi sallallahu wasallam yalbasul hibarah pakaian yang paling disukai oleh rasulullah SAW untuk dikenakan adalah pakaian yang namanya hibarah juga satu lagi kita baca dari Aun bin Juhaifah Aun bin Juhaifah itu berkata dari ayahnya, ayahnya mengatakan Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqayyi qala sufyan araha hibarah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan hullah merah pakaian merah seolah-olah aku melihat berkilatnya kedua betis beliau betis mana betis betis <tuh> <tuh> paha mana paha apa di atas berarti siapa di atas kemiri apa jenengan sebut apa kui itu apa disebut apa oh yes. <laughs> iya <tik> betul iya <tik> <tik> huh? betul tadi nah. Rasulullah Salam sampai kedua betisnya kelihatan kilat. yang berkomentar, menurutku yang dikenakan oleh beliau adalah pakaian yang namanya hibaroh. Apa itu hibaroh? Hibaroh itu pakaian dari cotton, yaitu dari kapas dan dipakai untuk berias diri. Artinya pakaiannya itu tampak menarik dan di situ ada warna yang bagus yang terlihat dari pakaian hibaro tadi. Di mana di sini Ibnu Qayyim katakan dalam Zadul Ma'ad wa kana ahabu wal -hibara. Warna yang paling Nabi SAW sukai ketika pakai pakaian warna putih dan hibarah Hibarah itu putih murni. Hibarah itu Iya, sawadun wa bayadun antara hitam dan putih. Au sawadun wa humra antara hitam dan merah gitu. Masih berarti warnanya itu bercampur. Kesimpulannya pada malam ini yang kita bahas Rasulullah SAW itu punya beberapa jenis pakaian. Kemarin itu kitri, tadi itu disebut kitri. Lalu di sini ada pakaian jenisnya hibarah. Kemudian Rasulullah SAW kalau pakai baju baru beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sampai hadis nomor 52 di pertemuan ke-13 ini. Mungkin-mungkin manfaat. Besok subuh kita lanjut lagi pembahasan dari Syama'il Muhammadiyah. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.